Halo guys, welcome back to my channel. Thank you so much for click this video lagi. Dan selamat datang lagi di rumah aku yang selalu berantakan. Tapi percayalah guys, setiap harinya aku berusaha untuk merapikannya, walau pada kenyataannya selalu berantakan. So, welcome to the real and realistic cleaning video. So, mari kita mulai. Jadi aku pertama-tama di ruangan yang sebelah ini. Terus aku angkatin dulu semua sampahnya. Ini bubble wrap yang dipakai buat bungkusin meja yang barusan aku beli. Terus habis itu aku bakalan angkatin semua sampah-sampah. Dan next aku sapu terus pungutin semua barang-barang yang ada di bawah ini yang berserakan di lantai. Terus sama ganti, bukan diganti sih, aku cuman mau cabut, buka aja itu cover bednya, aku mau ganti. Dan ini si Leo makan sesuatu yang ada di lantai, dan pas aku cek ternyata itu kotoran toke guys. Dan oh my goodness, kenapa ada kotoran toke di lantai? Karena kakaknya ternyata bersihin mainannya di lantai, terus mainannya itu penuh dengan kotoran toke. Nah itu mainan yang dia tunjukin itu penuh dengan kotoran toke, karena itu sebenarnya mainan buat di luar, buat dia main di luar. Jadi aku tinggalin di luar, gak aku bawa masuk. Tiba-tiba dia bawa masuk dan ternyata penuh dengan kotoran itu. Dan aku cuma bisa pasrah aja guys. Aduh, kepala ini udah pusing 7 keliling. Dan di video cleaning kali ini tuh banyak banget dramanya. Tapi emang seperti ini sih setiap harinya. Cuman aku gak kerekam aja. Tapi kali ini karena aku mau bikin yang real dan realistik, jadi ya seperti ini memang kenyataannya. Buat aku yang apa-apa semuanya aku kerjakan sendiri, memang kadang aku gak bisa semaksimal itu, semaksimal yang aku mau. Yang penting lantainya itu bersih, gak kalau kita jalan itu keinjek-injek segala macam. Itu udah enak banget sih menurut aku. Dramanya udah mulai dari tadi, tapi yang ini yang aduh luar biasa sekali. Ini anak ini aku gak sadar kalau dia udah di sofa, dan pas mainan kakaknya datang dia kayak gitu. Aku sampai kaget dan lompat. Untung aja dia gak jatuh. Emang kita harus ekstra sih guys, ekstra penjagaan kalau misalnya kita lagi bebersih atau beberes terus anak-anak lagi pada bangun, apalagi kalau kita punya anak bayi. Tapi mau gimana lagi ya guys, kalau nunggu mereka tidur, kan jam tidur mereka suka-suka mereka ya. Aku gak pernah matok harus tidur jam berapa. Jadi kalau misalnya nunggu mereka itu ya bakalan ya gitu deh, gak terlalu maksimal pekerjaanku. By the way guys, selain kita ekstra penjagaan, kita juga harus ekstra sabar dan ekstra apa ya, ekstra tenaga. Karena seperti ini, baru diatur, baru diangkat, udah dilempar-lempar lagi ke bawah. Dan disinilah jiwa emak-emak dan kewarasan kita diuji guys.
Oke, seperti ini aja udah cukup. Sudah cukup untuk menjaga kewarasanku. Pindah di sebelah sini, yang di video sebelum ini aku makeover dikit-dikit, dan ini ada apa laundryan aku yang belum aku masukin ke lemari. Di sini aku beli meja buat aku taruh di sini yang aku jadiin ruang tamu. Nah itu kan aku pakai kursi ya tadinya, dan sekarang aku udah punya mejanya dan aku mau taruh di tengah-tengah sini. Dan lagi-lagi aku merubah posisi kursinya karena aku kan gak punya sofa untuk yang di area sini, aku cuma punya kursi, jadinya aku harus pintar-pintar ininya biar enak dilihatkan walaupun cuma kursi doang. Akhirnya aku punya dream table yang selama ini aku pengen, dan ini aku beli Prelove ya guys, mereknya Informa tapi aku belinya Prelove di teman aku, karena kalau aku beli baru itu agak pricey sih menurut aku untuk meja sekecil ini, tapi ini bagus karena ini kayak besi gitu loh. Nah untuk yang di dekat jendela aku pakai kursi yang ini dulu untuk sementara. Dan next aku ke bagian dapur. Di sini aku beres-beres dulu di dapur. Habis itu aku cuci piring dan masak nasi. Nah ini aku sambil nontonin Live Prelove di langganan aku. Dan habis aku masak nasi, suasananya udah gak kondusif. Anak-anak udah pada rewel karena sudah ngantuk banget. Jadi aku stop di sini dan buat mereka tidur. Dan setelah bangun baru aku lanjutin, tapi sayang banget aku nggak nge-record lagi. Jadi video kali ini sampai di sini. Thank you so much for watching. See you next video guys. Bye.